Hai, jumpa lagi di channel Papa Dimas. Kali ini kita berdua sama Navi. Kita akan mereview sebuah mobil aki yang sebenarnya sudah lama. Ya, saya waktu kecil dulu. Tapi punya durable yang cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau cari yang mobil aki second, bisa cari merek ini. Oke, guys, ini mobil TCV-nya. Bentuknya seperti ini. Ya, setirnya seperti ini. Ada logo TCV-nya. Lalu di sini ada tombol switch untuk maju mundur, dan sebelah sini adalah kecepatannya. Jadi ada dua speed, kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Nah, ini tombol tambahan sebenarnya. Jadi ada tambahan, udah dimodif untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Jadi mobilnya bisa, lampunya bisa nyala. Pedal gasnya seperti ini. Nanti. Nah, ini terbuat dari besi. Ini udah karatan karena sudah berumur. Bannya seperti ini. Bannya masih kuat loh. Walaupun sudah berumur nih. Di sini ada logo TCV-nya. Terus ini size bannya. Size bannya 280 x 120. Ini depannya seperti Jeep Wrangler. Ada tanduk. Ya, ini ada bull bar-nya atau tanduk kata si Navi. Dan ini buat mogok. Ya, ini dummy ya. Jadi seperti off-roader, ada apa namanya? Tali. Tali yang buat mogok. Ya. Ini lampunya warna kuning, ada dua. Di bawah ada lampu juga cuman dummy. Dan ini ada wiper. Wipernya ini bisa bergerak, coba deh. Ya, cuma secara manual dari dalam. Nah, ini cupnya juga bisa dibuka. Nah, di sini tempat akinya. Aslinya dia pakai aki 6 volt kali 2, jadi 12 volt. Ini udah diubah pakai aki motor. Nah, yang menarik kalau kita balik di sini. Nah, bagian bawahnya dia di sini, kalau teman-teman lihat, ini adalah sasis. Sasisnya itu besi, jadi kuat sekali. Tidak seperti kebanyakan yang model-model sekarang. Ini besi. Nah, dia punya dua mesin, dua motor. Jadi speednya untuk bermain di luar boleh diadu lah. Bagian belakangnya seperti ini. Oke, ini lampunya, lampu stop lamp warna merah, sana juga bisa nyala. Bumpernya plastik, ini bodinya plastik, tapi plastiknya keras ya, nggak kayak model-model sekarang. Ini? Jarang lah seperti ini kalau model-model sekarang. Ini juga keras. Nggak lupa, ini ada stiker. Ini adalah mereknya TCV, tipenya 305. Jadi TCV Tiger ini dulunya. Jadi di sini dulu ada, di sini ada stiker stripingnya, cuman udah ngeletek saking lamanya. Lalu ini ada stiker juga ini. Stiker apa? Gambar tiger, gambar macan. Karena sudah terlalu lama jadi ngeletek. Nanti kita akan coba kita cat pulang. Mobil ini masuk dalam kategori ukuran sedang, sehingga untuk balita dapat berboncengan ketika bermain. Namun untuk usia di atas 5 tahun mungkin agak sedikit sempit. Untuk daya angkutnya, mobil ini dapat menampung hingga 40 kg. Meta.
5,6 cm. Sedangkan tinggi mobil ini 17 cm. Maju. Tapi kalau beloknya sih banget guys, kebun beneran nih guys. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi suspensi aki. Tiger ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kalian menonton YouTube Papa Dimas dan Nafi dan Tante Linda. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan ngetik YouTube Papa Dimas dan Mama Linda. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jumpa lagi, Mom Fred. Jumpa lagi. Sekarang kita punya rencana, kita akan berubah warna dengan cat pintar. Oh ya, kita akan coba rubah, kita restorasi. Kira-kira warna apa ya? Ini? Bisa komen di bawah ya kalau ada masukan. Terjus. Kamu mau warna apa? Tentara. Warna tentara, warna hijau. Iya. Oke. Kita rubah warna hijau. Kemudian hijau. Terus ininya dirubah tentara balak. Wah, tentara balak. Iya. Ini fendernya kita kasih warna hitam, kayaknya mantep. Oke, tunggu video selanjutnya buat perkembangan ini. Perkembangan project ini. Oke, guys. Guys. Bye-bye. Bye-bye.